Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya. Kali ini Kang Bejo ingin memasak kuail ya, atau burung puyuh, dengan bumbu dari Coca-Cola. Ini rasanya kayak gimana, nanti kita cek bersama ya. Karena ini adalah yang pertama mencoba, penasarannya. Kalau ayam di Coca-Cola, kalau yang lain juga di Coca-Cola, ini sekarang kuail atau burung puyuh yang dibumbu Coca-Cola. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kamu juga lebih semangat lagi membuat video vlognya. Oke, kita mulai memasaknya. Oke, ini adalah kuail atau burung puyuh yang di frozen ya, atau yang di es. Kita bersihkan dulu atau kita cuci. Kita belah juga. Begini cara membelah burung puyuh itu. Kalau bisa pakai yang tajam pisaunya. Begini saja cara membukanya. Bisa kita patahkan agar seperti ini ya, jadi untuk memasaknya gampang, enggak membungkuk lagi atau muncup ya. Kita cuci, kita bersihkan bulu-bulu yang tersisa. Oke, kita sudah siapin bumbunya. Inilah dia bumbu-bumbunya ya. Saya tidak memakai bumbu yang dihaluskan. Ini saya pakai bawang putih 3 atau 4 biji ya, 4 siung. Kemudian 1 bawang bombay besar. Saya pakai cabai merah dan cabai hijau. Ini karena untuk orang Indonesia nggak pedes, nggak mantul ya. Saya pakai daun leaf atau bay leaf ini sebagai ganti daun salam. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena ini lebih ke masakan Chinese ya. Ini saya pakai ginger atau jahe yang dipotong stick. Kemudian saya pakai gula, pakai garam. Ini dia Coca-Cola nya pakai 1 ya, untuk berapa potong burung puyuh. Kemudian saya pakai ini soy sauce atau kecap asin. Kemudian saya pakai merica, kalau ada ini pakai black pepper ya, merica hitam atau lada hitam. Kemudian saya pakai bumbu penyedap ya. Oke, setelah kita cuci bersih, kita direbus dulu ya, untuk menghilangkan bau apek dari burung. Saya selalu merekomendasikan buat yang mau memasak burung puyuh, burung yang lain juga, kita rebus dulu sebelum
masaknya ya, karena sifat dari burung itu memiliki bau yang sangat kuat. Untuk bumbunya sendiri saya pakai bawang putih yang digeprek, kemudian saya pakai kunyit dan sedikit kita taburkan sitrit ya, agar lebih empuk. Dan chicken masala kalau ada pakai jahe ya. Ini dia yang kita sudah rebus ya. Kita tiriskan dulu burungnya. Kita mulai masak. Kita kasih minyak buat menumis bumbunya. Kita tunggu panas dulu minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih pertama ya. Kalau sudah harum, nanti kita tambahkan bawang bombaynya. Kemudian kita tambahkan jahe ya. Dan juga cabai merah. Saya kasih yang banyak karena orang Indonesia itu enggak pedes, enggak mantul ya. Kenapa saya pakai cabai yang utuh kayak gini, enggak di blender atau dihaluskan? Karena saya ingin merasakan rasa dari Coca-Cola-nya itu ya, real dari Coca-Cola. Rasanya kayak gimana, karena ini adalah pertama ya. Sebenarnya enggak ada cabai dalam resep ya. Cuman karena orang Indonesia suka pedas, jadi saya tambahkan cabai yang banyak dan juga daun salam atau bay leaf, ini kalau di sini namanya. Dan kita masukkan waktunya burung puyuhnya yang sudah kita rebus sebelumnya, yang kita marinasi ya. Saya masak 3 biji aja ya, karena ini kecil tempatnya. Kemudian saya tambahkan kecap asin. Sekitar 3 sendok makan ya.
atau 4 juga bisa. Dan ini kita tambahkan Coca-Cola-nya. Kalau sudah mendidih, kita tambahkan garam ya. Kita kontrol garam ya, karena ini dari kecap asin. Saya tidak menambahkan kecap manis karena dari Coca-Cola itu bersifat manis ya. Jadi jangan sampai over sweet ya, atau terlalu manis. Gula juga saya kasih sedikit ya, sebagai tambahan saja. Kemudian saya tambahkan setengah sendok merica bubuk dan kita tambahkan bumbu penyedapnya ya. Kemudian kita tunggu sampai mengental ya, agar lebih melting. Apa sih bahasanya yang mengental itu? Melty apa? Pokoknya creamy lah. Kita balik ya, agar lebih empuknya merata. Dan bumbu juga meresap dengan sempurna. Ini dia ya, sausnya sudah mengental dan udah hitam pekat ya. Kita matikan dan kita sajikan. Burung puyuhnya bertabur cabai, mantep tenang. Oke, waktunya kita icip-icip emplok ya. Aduh, ini dia. Kita siramkan bumbu sausnya beserta cabe-cabenya. Oke, mantul, mantep betul. Ini kalau sama nasi pulen, mantul jalintul ya. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah cuci tangan ya Lur, karena saya sambil mencuci piring juga. Sebentar. Cabenya. Oke, demikian video vlog hari ini. Semoga menghibur dan bermanfaat, tentunya menginspirasi ya. Semoga video kali ini membuka wawasan kita tentang masak-memasak ya. Masakan kali ini terbuat dari Coca-Cola ya, bumbunya. Jadi sangat inovatif ya, inovasi untuk orang-orang yang sangat penasaran dengan masakan-masakan yang lain. Dan sekarang Kang Bejo sudah mempraktekannya. Rasanya sangat familiar buat orang Indonesia ya, karena masakan Indonesia itu dominan manis dan asin ya. Baunya sangat familiar, cocok buat lidah orang Indonesia, karena biasa kalau di Indonesia itu menggunakan kecap manis ya. Jadi rasanya itu hampir mirip ya, karena dari Coca-Cola itu yang bersifat manis juga dan ditambah kecap asin, jadi seimbang ya. Kalau di masakan Filipina itu ini biasanya agak mirip dengan masakan adobo ya. Chicken adobo itu banyak, itu sangat populer di Filipina. Dan kalau di Indonesia itu ayam kecap. Jadi hampir mirip rasa-rasanya, dan ada bedanya karena Kang Bejo menggunakan cabai merah dan cabai hijau sebagai bumbu tambahannya. Karena kalau orang Indonesia nggak pedas, nggak mantul, makan itu terasa hambar. Jadi Kang Bejo dikasih sendiri bumbu dari tambahan cabai dan maksudnya cabai hijau dan cabai merah ya. Karena ini sebenarnya masakan lebih ke Chinese ya, karena menggunakan bumbu simple seperti jahe, bawang merah, bawang putih, kemudian merica ya, lebih ke Chinese. Dan kalau masalah cabai itu lebih ke Indonesia ya. Jadi kalau penasaran jangan lupa ya dicoba. Dan sekian video kali ini, Kang Bejo dari Madinah undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau bisa kalau bermanfaat di share ya. Semoga berguna untuk orang lain dan menginspirasi juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia hari ini dan hari esok dan selanjutnya.